KTP. Kalau misalkan tidak ada bawa KTP. Bukan simulasi, tapi ini mah. Penukaran uang rupiah untuk warga kota dan Kabupaten Sukabumi. Mungkin ini juga atas dorongan dari warga masyarakat ke rumah aspirasi, dan akhirnya kita kerjasama dengan Bank Indonesia melakukan penukaran uang rupiah di Raihage. Alhamdulillah penukaran ini antusias. Ini perlu diketahui oleh teman-teman media, warga masyarakat yang dari Kabupaten Sukabumi ini sudah ngantri dari jam 6 pagi. Ya, dari jam 6 pagi mungkin mereka dari sahur langsung datang ke sini. Ini uangnya ada sekitar 2 miliar. Sebenarnya itu untuk penukaran ini tidak dibatasi. Ya, tapi karena tadi begitu banyak membludak, ini juga kita pengamanan diperketat. Akhirnya mungkin untuk per orang ini kebagian sekitar 4 juta. Ya, per orang ya. Itu dengan pecahan yang dari paling kecil 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50 dan 100. Saya Tifa Soleza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.